Oke guys, jumpa lagi bersama RPP Channel. Kali ini saya akan membagi berita bagus ini untuk Kota Bengkulu ya, yang mana channel digital sudah mulai masuk ya, atau masa percobaan sepertinya. Oke, kita mulai saja untuk searching dulu. Ini saya menggunakan TV Samsung 32 inch yang mana support untuk menerima sinyal siaran digital ya. Nantinya dikabarkan juga channel TV analog bakal berangsur-angsur untuk dihapus dan kita akan beralih ke channel digital. Oke, sekarang kita lihat ya, sekarang kita sudah mendapatkan 8 channel digital. Kita coba terus untuk cari dulu sampai 100% ya. Yang buat TV analog juga pada tahun 2022 nanti, kalau tidak salah pemerintah juga akan memberi STB gratis, dan semoga aja semua itu terrealisasikan supaya semua warga Indonesia bisa menikmati channel digital. Sekarang sudah 90%. Kita tunggu. Ya, sudah 100%. Ini channel TVRI nasional kita dapat. Yang keduanya TVRI lokal. TVRI 50. Yang ketiga TVRI World. Yang keempat TVRI Sport HD. Terus channel yang kelima yang kita dapatkan SCTV. Yang keenam Indosiar, gambarnya cukup jernih ya, malah jernih sekali itu, cukup lagi. Yang ketujuh O Channel. Yang ke-8 Mentari TV. Jadi untuk Kota Bengkulu baru dapat 8 channel ya. Semoga kedepannya nanti bisa dapat semuanya. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye.